Pengantin wanita peluk pria yang diduga mantannya. Sebuah video yang memperlihatkan seorang pengantin wanita yang tiba-tiba memeluk pria lain di atas pelaminan baru-baru ini viral di media sosial. Dalam video viral yang memperlihatkan acara pernikahan itu diunggah ke akun Instagram @momomedsos. Dalam video tersebut, pasangan pengantin tampak memakai baju adat Bugis. Ketika tamu undangan secara bergiliran bersalam dengan kedua mempelai di atas pelaminan, tiba-tiba seorang pria yang memakai kemeja batik hitam langsung dipeluk oleh pengantin wanita dengan erat. Namun, keduanya kemudian langsung dipisahkan oleh beberapa orang dan pria tersebut diminta langsung turun dari pelaminan. Hal itu sontak mengundang sorak-sorai dari para tamu undangan lainnya. Melihat video tersebut, sontak tak sedikit netizen yang menduga bahwa pernikahan itu adalah paksaan dari orang tua. Bahkan warganet juga menduga bila pria itu adalah mantan dari sang mempelai wanita.